antar laptop. Misalkan, dari laptop 1 memanggil alamat IP laptop 2 dan laptop 3. Apabila koneksi baik, maka akan muncul pesan reply. Apabila koneksi tidak terhubung, maka akan muncul pesan request timeout atau RTO. Kemungkinan permasalahannya adalah pada sambungan konektor ke switch atau laptop, atau ada pengkabelan yang tidak benar. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan pada hal-hal tersebut sebelum melakukan cek koneksi kembali. Sobat JBTube, setelah jaringan komputer berhasil dibangun, kemudian dapat diuji coba dengan melakukan tukar-menukar informasi atau file data antar laptop memanfaatkan sharing folder. Untuk membuat sharing folder, langkah pertama adalah menyiapkan folder pada salah satu laptop yang akan di-sharing dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membuat folder baru pada laptop 1 dengan nama bebas yang akan di-sharing atau dibagikan. Melakukan setting pada Advanced Sharing agar folder siap dibagikan. Melakukan setting pada Permission untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses folder yang akan dibagikan. Setelah sharing folder selesai disiapkan, selanjutnya adalah merilis atau membagikan sharing folder ke dalam jaringan komputer. Untuk itu, perlu dibuat identitas untuk masing-masing perangkat laptop agar dapat dikenali dalam jaringan. Setiap laptop diberi nama yang berbeda satu sama lain. Caranya adalah dengan mengubah komputer name pada System Properties. Apabila tahap ini berhasil, maka akan muncul direktori masing-masing komputer yang di-share. File yang ada dalam share folder dapat diakses dari masing-masing komputer. Dengan adanya folder sharing ini, maka proses saling bertukar file antar komputer dalam satu jaringan bisa dilakukan. Nah, Sobat JBTube, telah kita praktekkan pembuatan jaringan komputer lokal atau LAN dengan topologi star dan pemanfaatannya untuk sharing file. Sampai berjumpa di tutorial jaringan komputer selanjutnya.